Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada subuh ini kita bisa hadir untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan ta'zim. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, hidup kita di depan ini semuanya diberi ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada uswah ulwah bangsa negeri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang setia, umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Baik, kita akan melanjutkan tadabbur Al-Qur'an kita. Kali ini kita akan mengkaji surat Al-Ahzab. Surat 33. Surat 33 ayat 35 sampai ayat 36. Surat 33 ayat 35 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا جوزناك لكي لا يكون عليكم حرج في أزواج أدعيائهن إذا قضوا منهن وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يقدمون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا
الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengkaji surat Al-Ahzab surat ketiga ayat 35, di mana ayat 35 ini menjelaskan tentang 10 golongan manusia yang dijamin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mendapatkan ampunan, tadi disebutkan wa ajran adzima, dan akan mendapatkan pahala yang besar. Dalam tafsir ajran adzima adalah ain al-jannah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk dalamnya. Amin ya Allah. Siapa 10 golongan yang mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga itu? Yang pertama adalah innal muslimina wal muslimat, yaitu muslim laki-laki dan muslim perempuan. Yang dimaksud muslim laki-laki dan muslim perempuan yang dijamin mendapatkan surga, yang mendapatkan ampunan Allah, tentunya seorang muslim yang baik, seorang muslim yang benar, bukan hanya sebatas mengaku dirinya muslim. Dalam bahasa Arab, muslim itu orangnya. Kalau Islam itu sifatnya. Mukmin itu orangnya, iman itu sifat. Munafik itu orangnya, nifak itu sifatnya. Nah, muslim itu orang Islam. Nah, sifat yang baik yang melekat pada diri seorang muslim adalah disebut Islam. Islam itu berakar dari bahasa Arab aslama yuslimu Islam, yang artinya berserah diri, yang artinya tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Jadi kalau seorang muslim kepengen menjadi muslim yang selamat, menjadi muslim yang baik, berarti seorang muslim itu harus punya sifat ketundukan, ya, harus punya sifat aslam. Aslam itu adalah tunduk, aslam itu adalah berserah diri, ya. Itu kalau kita maknai bahasa Islam dari akar bahasa Arabnya aslam, itu artinya tunduk. Nah, kalau bicara tunduk, maka sebetulnya yang tunduk kepada Allah enggak cuma manusia. Jadi yang tunduk kepada Allah itu sebetulnya tidak hanya manusia. Semua yang ada di langit bumi ini hakikatnya tunduk kepada Allah. Kalau makna tunduk itu dimaknai Islam, berarti sebetulnya yang Islam itu enggak cuma manusia.
Ini kita tidak bicara dari sisi agama, tapi dari sisi akar bahasanya. Ya, bumi langit ini Islam. Kalau makna Islam itu dimaknai adalah tunduk kepada Allah. Ya, dalam surat Yasin umpamanya surat 36 ayat 38 39 wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Terus wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kalbu cundukan. Ini bentuk ketundukan. Wasyamsu tajri, matahari berjalan di atas porosnya. Itu tunduk matahari. Nanti pagi hari matahari terbit dari ufuk timur, nanti sore hari tenggelam di ufuk barat. Maka sesungguhnya matahari itu telah tunduk. Ya, bisa dibayangkan kalau matahari itu enggak tunduk. Umpamanya hari ini matahari kepengen keluar jam 10 umpamanya. Bisa kita bayangkan antara jam 6 sampai jam 10 ini akan ada kehancuran. Karena semua yang ada di muka bumi ini butuh sinar ultraviolet matahari, termasuk kita. Jadi kalau matahari enggak tunduk kepada Allah akan terjadi kehancuran. Ini sebetulnya pesannya sama sebetulnya. Begitu juga kalau manusia itu tidak tunduk kepada Allah, sesungguhnya manusia itu sudah dekat dengan kehancuran. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu kalau kita maknai Islam dari akar bahasa aslama, maka artinya adalah berserah diri, artinya adalah tunduk. Kalau itu dimaknai tunduk, sebetulnya yang tunduk gak hanya manusia, semua yang ada di langit bumi itu tunduk kepada Allah. Ya, kalau kita buka surat As-Saff diawali dengan kalimat tasbih subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul Hakim. Semua yang ada di langit dan di bumi itu tunduk kepada Allah, bertasbih, mensucikan Allah. Jadi bukan hanya manusia, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan bumi itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita ambil pelajaran, Pak. Kalau matahari saya dia enggak butuh, surga saja mau tunduk sama Allah. Lalu bagaimana kalau ada manusia yang setiap hari berharap surga, tapi hidupnya tidak tunduk kepada Allah, hidupnya malah tunduk kepada hawa nafsu, hidupnya tunduk kepada dunia. Ya. Jadi secara tidak langsung kita disuruh oleh Allah untuk belajar dengan alam. Sifat alam itu tunduk, mengikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita buka di surat, kalau tadi matahari, ini Allah. Contohkan batu saja ada yang sujud kepada Allah. Ya. Kita lihat surat Al-Baqarah surat kedua ayat 74. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal-hijarati aw ashaddu qaswah. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَنْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jauh karena takut pada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Yang sujud, yang tunduk kepada Allah, enggak cuma matahari. Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 74, Allah contohkan sebongkah batu. Ya. Ada batu yang terbelah, ya, kemudian keluar mata air. Nah, dari mata air itu bisa memberi manfaat buat manusia. Kemudian ada batu yang meluncur jatuh dari bukit
karena takutnya min khosyatillah, karena takut, karena tunduk kepada Allah. Jadi batu saja yang keras Pak, ternyata mau tunduk kepada Allah. Tapi kalau orang hatinya keras, summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kalbijal. Kalau orang hatinya keras, lebih keras daripada batu, batu yang keras. Tanda-tanda orang hatinya keras, pertama susah untuk dinasihati. Ya, susah dinasihati. Kalau dinasihati lihat orangnya, yang ngasih nasihat ini siapa dia? Kalau di atas levelnya baru siap, tapi kalau yang ngasih nasihat orang di bawah levelnya baru siapa? Ya, ini termasuk keras hati. Ya. Kemudian yang kedua, orang keras hati itu susah menerima kebenaran. Walaupun disampaikan ayat-ayat Allah, kalau itu gak sesuai dengan akal yang dia tolak, ini orang keras hati. Dan yang ketiga, susah diajak taat, diajak ngaji, jawabannya selalu insya Allah dari tahun 2000 sampai 2018. Jadi susah diajak kepada kebaikan. Kemudian yang ke apa? Yang keempat, tanda-tanda hati yang keras adalah selalu terkurung dalam perbuatan-perbuatan dosa. Jadi susah untuk melepaskan dosa. Kita minta perlindungan kepada Allah dari hati-hati yang keras. Kalau batu yang keras saja ada yang tunduk kepada Allah, bagaimana kalau manusia itu sudah hatinya keras, boro-boro tunduk kepada Allah, tunduknya pasti sama hawa nafsu. Ada batu yang terbelah, bisa memberi manfaat, dari belahan batu keluar mata air. Ada batu bisa buat bangunan masjid, batu saja masih bisa memberi manfaat. Coba kalau manusia hatinya keras, apa bisa kita ambil manfaat dari orang? Bapak ibu punya tetangga yang hatinya keras, gak nyaman Pak. Ya. Atau di rumah ada hatinya keras, ya, gak tenang. Punya teman, sahabat yang hatinya keras, sensi. Ada dua orang lagi ngomong enak-enak dipanggil sih. Barusan kamu berdua pasti ngomongin saya. Jadi sensitif sekali. Nah, jadi ini gambaran ya, bahwa sebetulnya yang tunduk kepada Allah itu bukan hanya manusia ya, tapi semua yang ada di langit dan bumi itu hakikatnya tunduk. Ini kalau kita maknai bahasa Islam dari akar bahasa aslama. Ini bisa kita lihat kata-kata aslama di surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 112. Surat Al-Baqarah ayat 112. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita renungi surat Al-Baqarah ayat 112, barang siapa yang hidupnya berserah dirinya. Aslama tadi Pak, bala man aslama. Barang siapa yang hidupnya itu tunduk berserah diri kepada Allah, kemudian wa huwa muhsin. Ya, kita sering dengar ada istilah Islam, ada istilah ihsan. Maka seorang muslim yang baik harus punya sifat ihsan. Ihsan itu sifatnya, muhsin itu orangnya. Wa huwa muhsin, dia berbuat kebaikan, falahu ajruhu inda rabbi, baginya pahala yang besar di akhirat. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang mampu berserah diri kepada Allah kemudian diikuti dengan perbuatan yang baik, dijamin di dunianya akan dijauhkan dari perasaan-perasaan takut yang menghantui dan tidak akan pernah tenggelam dalam kesedihan. Jadi kalau hidup mau bahagia, tidak dihantui perasaan takut, tidak tenggelam dalam kesedihan, kuncinya dua. Pertama, kita harus punya sandaran vertikal kepada Allah. Aslama, kita harus berserah diri kepada Allah. Yang kedua, warnai hidup ini dengan banyak kebaikan. Karena kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Dosa berbanding lurus dengan kesengsaraan. Ya. Itu makna Islam dari bahasa aslama. Kalau Islam diambil dari bahasa salimah, nah, beda lagi.
Kalau diambil dari bahasa salima, yaslamu salama. Artinya Islam adalah agama yang membawa keselamatan. Makanya kenapa kita memilih Islam? Toh agama kan banyak. Jawabannya karena Islam adalah satu-satunya agama yang akan mendatangkan keselamatan. Dan lebih untuk menguatkan lagi, kalau ada yang bertanya kenapa kita memilih Islam, maka jawablah dengan Al-Quran Surat Ali Imran Surat ketiga ayat 19. Jadi kenapa kita memilih Islam? Jawabannya adalah Surat Ali Imran ayat 19. Jangan kalau ditanya kenapa bapak ibu Islam, nenek moyangku Islam, bapak ibuku Islam, maka saya Islam. Nah, kalau bapak ibu kita nggak Islam bagaimana? Jadi jawaban yang paling tepat, kenapa kita memilih Islam? Jawablah dengan Surat Ali Imran Surat 3 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Wama khalaqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan. Min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Faman yakfur bi ayati Allahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama si Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kebencian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat hisabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama satu-satunya yang dibenarkan oleh Allah adalah agama Islam. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa kalau kita memilih Islam, karena Islam adalah agama yang dipilihkan oleh Allah buat manusia. Dan pilihan Allah pasti benar. Karena yang benar menurut Allah itu pasti baik buat manusia. Tetapi kalau itu hanya dibenarkan oleh manusia, belum tentu itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita memilih Islam? Ya karena Islam adalah agama satu-satunya yang benar. Makanya enggak boleh orang Islam mengatakan semua agama itu baik. Ini bahasa-bahasa yang sering kita dengar, ya. Ini yang sekarang lagi dikembangkan oleh orang-orang Islam yang pahamnya liberal, ya. Jamaah Islam liberal, ya. Sekuler. Mereka mau mengatakan semua agama itu baik, ya. Emang kedengarannya sih enak, ya. Tapi ini sangat membahayakan akidah. Kalau orang mengatakan semua agama itu baik, berarti boleh dong. Nah, ini yang dampaknya, dampak efek negatifnya. Kalau semua agama itu baik, berarti secara tidak langsung boleh dong pindah-pindah agama. Oh, semua agama adalah baik. Ini kalau dipahami sama anak-anak kita yang belum punya filter keimanan yang kuat, Pak, sudah tertanam di pikirannya, oh, semua agama itu baik. Jadi hari ini saya Muslim, besok saya Kristen, habis ini saya agama yang lain lagi. Enggak cuma di situ, nanti akan merobos rambu-rambu agama. Akhirnya nikah lintas agama pun enggak masalah. Jadi ini sudah banyak terjadi. Ya, nikah berbeda agama enggak apa-apa. Toh semua agama itu baik kok. Jadi sebagai seorang Muslim harus berpegang teguh dengan surat Ali Imran. Jadi yang mengatakan agama Islam itu agama yang benar, agama yang baik, itu bukan kita, Allah. Ya. Kalau Allah mengatakan semua agama itu apa? Kalau Allah mengatakan bahwa satu-satunya agama yang baik adalah agama Islam, maka harus kita harus kita samakan, ya, persepsi kita dengan apa yang telah ditetapkan Allah. Adapun kalau kita mau menghargai katakanlah toleransi dengan agama-agama lain, sebaiknya kalimat tadi jangan di stop di situ, Pak. Semua agama itu baik, tambah lagi buat pengikutnya. Beda itu nanti. Semua agama itu baik buat pengikutnya. Karena saya pengikut Islam, Islam yang baik.
Yang Kristen mengatakan Kristenku yang baik, silakan. Kan mereka pengaku pengikut agama Kristen. Mereka Buddha mengatakan Buddha yang terbaik, silakan. Kan mereka pengikut Buddha. Tapi sebagai seorang Muslim harus berani mengatakan bahwa Islamlah yang terbaik. Sehingga sekali kita masuk Islam, sampai mati tetap Islam. Terbuka lagi Ali Imran surat ketiga ayat 85. Surat ketiga ayat 85. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa harus memilih Islam? Jawabannya tadi, surat Ali Imran ayat 19. Kemudian jawaban yang kedua, Ali Imran ayat 85. Barang siapa yang memeluk selain agama Islam, maka tertolak amal kebaikan. Jadi apapun amalnya, apapun kebaikannya, kalau tidak didasari dengan agama Islam, maka amal kebaikan itu akan tertolak. Ya. Jadi ayat ini untuk memberikan ibroh, memberikan pelajaran kepada kita. Ya, jangan ayat ini dialamatkan kepada yang non-muslim. Ya, sini, agama itu gak benar, amalmu itu gak diterima sama Allah. Itu kan kaitan dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Jadi ayat itu adalah untuk kita. Kenapa kita milih muslim? Kenapa kita memilih Islam? Satu, Islam adalah agama yang dibenarkan oleh Allah. Dan tanpa Islam, semua amal kebaikan itu gak akan ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam prinsip apa? Dalam prinsip kaidah Islam. Ya. Kemudian, sampai kapan kita memeluk Islam? Kita lihat surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alazim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, benar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yang dimaksud haqqatu qati, sebenar-benar takwa itu adalah takwa yang tidak terkontaminasi oleh keadaan. Saat senang tetap takwa, susah pun sama. Saat tanggal tua, tanggal muda sama. Tidak terpengaruh oleh keadaan. Saat sehat maupun sakit, sekali sudah beribadah kepada Allah, tetap istiqomah ibadah. Dan ayat terakhirnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti agama Islam itu bukan agama orang hidup, tetapi agama yang harus dibawa sampai mati. Nah, ini menjadi pembuktian, Pak, bahwa tidak dibenarkan orang itu pindah agama. Jadi sekali sudah Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, tidak boleh itu orang itu tidak. Maka yang tadi antini fayamut wa huwa kafir. Ya, barang siapa yang murtad dari agama, maka sesungguhnya dia telah keluar dari Islam, dan di akhirat mereka dalam keadaan merugi. Ya, bahkan dalam hukum fikih, orang yang murtad sama orang yang benar-benar non-muslim, Pak, ketika dia bertaubat, ini ada aturan yang berbeda. Kalau orang non-muslim dari kecil non-muslim, umpamanya non-muslim dari kecil dia masuk Islam 20 tahun, maka begitu dia sudah bersyahadat, sudah mereka mu'alaf. Tidak perlu mengulangi ibadah yang ditinggalkan selama 20 tahun. Tapi ketika ada orang sudah muslim dari umur 1 sampai umur 20 tahun dia Islam, kemudian dia umur 20 tahun keluar dari Islam sampai umur 30 tahun. 30 tahun dia balik Islam lagi, maka 10 tahun itu wajib diganti semua amal yang ditinggalkan. Ya.
Jadi murtad itu enggak main-main. Lalu kenapa hukumnya beda dengan orang yang non muslim? Karena orang yang murtad itu sudah dapat hidayah, dia mempermainkan hidayah. Dimananya jangan sampai di antara keluarga kita ada yang murtad kepada Allah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjut surat Al-Ahzab tadi. Tadi baru satu poin dari 10 ya. Satu poin sudah setengah jam. Jadi kalau 10-10-nya insya Allah sampai jam 12 ya. Sampai jam 12 malam. Kalau Pak Ustaz tidak mau. Kita lanjut poin yang kedua, Al-Ahzab surat 33 ayat yang ke-35, innal muslimina wal muslimat. Jadi maksud muslim laki, muslim perempuan, muslim yang baik tadi Pak ya, yang mengikuti ketetapan Allah, yang tunduk kepada Allah ya. Kemudian yang kedua adalah wal mu'minina wal mu'minat ya, yang akan dijamin mendapatkan ampunan Allah adalah mukmin lagi, mukmin perempuan. Mukmin itu orangnya, iman itu sifatnya. Kata-kata iman itu dari akar bahasa amanah, dari akar bahasa amin, dari bahasa aminun, aman, bisa dipercaya dan bisa memegang amanah. Jadi itu sifat-sifat seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok muslim sama mukmin kok dipisahkan? Emang enggak sama? Emang beda, beda. Kalau orang beriman pasti Islam. Tapi kalau Islam belum tentu beriman. Mana dalilnya? Kita buka surat Al-Hujurat surat 49 ayat yang ke-14. Kalau orang beriman pasti Islam, Islam belum tentu beriman. Iman itu lebih tinggi levelnya. Surat 49 ayat 14. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin kunu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'a. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tapi katakanlah, kami telah tunduk atau Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallahu alazim, Maha Benar Allah atas segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya sampaikan tadi Pak. Kalau beriman pasti pasti Islam, tapi kalau Islam belum tentu beriman. Dalilnya adalah surat Al-Hujurat surat 49 ayat 14. Asbabun nuzul ayat ini, Rasulullah pernah didatangi serombongan orang-orang Badui dari Mekah. Ya. Kemudian orang ini menyatakan diri kepada Nabi, ya Rasulullah, kami telah beriman. Kemudian Allah menyuruh kepada Nabi supaya Nabi mengatakan kul lam tu'minu, bahwa kalian itu belum beriman, tetapi kalian baru Islam. Nah, yang menetapkan seseorang itu sudah beriman belum Islam ada dua menurut ayat tadi Pak. Kenapa belum dikatakan beriman orang yang sudah mengatakan Islam tadi? Karena apa? Ada dua. Karena iman-iman mereka belum masuk ke hati. Jadi paling tidak kalau orang itu Islamnya baik, pasti Islam ini akan masuk ke hatinya, membawa efek hati pun baik. Tidak iri, tidak dengki, tidak hasud, tidak senang lihat orang susah. Lihat susah orang ya, senang ya. Itu satu. Yang kedua apa? Wa in tuti'u Allah wa rasulah,
untuk membuktikan bahwa seseorang itu beriman, ya harus taat kepada Allah. Kalau cuma aku muslim, sholat tidak pernah. Sholat cuma Jumat, Idul Fitri sama Idul Adha. Datang ke masjid, puasa tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya. Sholatnya belentang-belentong. Terus ngaku beriman? Belum. Karena wa in tuti'ullah. Tanda-tanda keimanan itu dua tadi. Iman harus masuk ke hati. Jadi efek dari keimanan itu harus membawa efek di dalam pembersihan, tazkiyah nafus, pembersihan hati kita. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan orang itu beriman, lihat ketaatannya, ketundukannya kepada Allah. Hari ini banyak orang mengaku Islam, tapi sholat nggak mau. Ya, jadi dia baru Islam belum beriman. Jadi iman itu lebih tinggi. Makanya Bapak Ibu coba buka di Quran, tidak pernah Allah memanggil di Quran itu dengan panggilan wahai orang-orang Islam. Tidak ada. Mesti yang dipanggil adalah wahai orang-orang yang beriman. Tidak ada ayat hei orang Islam. Tidak ada. Ya. Kenapa kok beriman? Karena kalau sudah beriman pasti Islam. Dan tahapan untuk menuju iman memang harus Islam. Makanya ada rukun Islam, ada rukun iman. Tapi enggak cukup hanya Islam saja. Ya. Harus disempurnakan dalam hati dan kemudian harus dibuktikan dengan uti'ullah wa rasulah la yalitskum min a'malikum syai'a. Nah itulah yang menentukan seseorang itu apakah sudah beriman atau baru apa? Baru Islam ya. Jadi tingkatannya begini, Islam, iman, taqwa. Islam, iman, taqwa. Kalau orang itu Islamnya baik, maka diharapkan akan menuju pada level iman. Ya. Kalau iman itu sudah baik, maka akan diharapkan membawa pengaruh pada ketakwaan. Ketakwaan itu target. Ya. Jadi sebetulnya Islam, iman, ini masih sebuah proses. Asasu tariqatin ila ma'rifatillah. Jadi Islam, iman itu sebuah asas, sebuah dasar untuk mengenal Allah. Tapi takwa itu hasil dari Islam dan iman itu. Saya bercontoh gini Pak, Bapak Ibu sudah sholat, ya, Bapak Ibu sudah berpuasa, Bapak Ibu sudah haji. Apakah ibadah itu sudah sampai pada level takwa? Itu bukan hanya dilihat dari ibadahnya, tapi akan dilihat pengaruh ibadah itu mampu nggak membawa kesolehan diri kita. Nah, ketika ibadah itu membawa perbaikan diri itulah disebut takwa. Makanya takwa itu selalu ditaruh di akhir oleh Allah. Seperti perintah puasa namanya. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Diperintahkan kita berpuasa akan menjadi orang yang bertakwa, agar orang menjadi orang yang lebih baik. Berarti nilai puasa kita bukan dilihat satu bulan puasa itu. Tetapi akan dilihat pengaruh puasa mampu enggak membawa perbaikan diri kita. Termasuk kita ngaji, Pak. Ngaji kita itu dinilai bukan berapa kali kita ngaji, tapi akan dilihat dari ngaji ini mampu nggak membawa perbaikan diri. Kalau seorang ibu sudah rajin ngaji, dia akan menjadi ibu yang baik di rumah tangganya. Kalau seorang istri itu sudah sering ngaji, dia akan menjadi istri yang solehah buat suami. Kalau seorang suami dia rajin ngaji, dia tambah sayang pada keluarganya. Kalau anak dia sudah rajin ngaji, kalau ngaji sudah membawa takwa, ngaji itu akan menjadikan anak berbakti sama orang tua. Kalau dia hidup di tengah masyarakat, sudah rajin ngaji, dia akan menjadi orang yang baik di tengah masyarakat, tidak apatis hidupnya. Jadi ibadah itu harus dilihat dari efeknya. Nah, efek positif itulah yang disebut dengan takwa. Baik, saya kira itu dulu kajian hari ini. Nah, dua poin dulu, insyaallah kita lanjutkan bulan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Jadi kajian saya ini bukan kajian tafsir Quran, tapi lebih pada tadabbur, membedah ayat. Makanya kenapa nggak usah kita terburu-buru, karena kita kepingin mendalami satu ayat dengan pendalaman ayat-ayat yang lain, supaya pemahaman kita itu menjadi komprehensif, ya. Supaya pemahaman kita tidak hanya ayat-ayat sepotong-sepotong. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Saya masih kasih kesempatan, ada waktu 7 menit. Kalau mau bertanya silakan.
Baik, alhamdulillah. Langsung saja, tanyaan satu dan ini dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Asrohi Sobhi Waifili Amri Wahlul Udutan Nisani Yahkau Hukum. Ustaz, perkenankanlah saya hendak bertanya tentang surat Al-Isra ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna min bani Adam fil bahri wal bahri wa razaqnahum min thayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Sudah jelas Allah ciptakan manusia lebih mulia dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Berarti manusia pun lebih mulia dari malaikat. Tetapi manusia sering berkata, bukankah? Tetapi manusia sering berkata, kita bukanlah malaikat. Jadi jika membaca firman Allah di atas, bagi orang tersebut kalah sebelum perang, saya nilai. Pertanyaan saya, apakah karena malaikat sering diberi tugas dalam hal-hal yang gaib? Dan yang kedua, pertanyaan kedua, dan apakah malaikat mau tidak bila disuruh-suruh oleh manusia? Kalau mengacu pada pertanyaan Surat Al-Baqarah ayat 30. Terima kasih, Pak. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai fenomena sekarang ini, bagaimana pendapat Ustaz mengenai ini bisa merusak akidah dan iman kita mengenai kata-kata agama adalah fiksi. Memang kita juga mengerti apakah betul nanti kiamat itu kayak begitu, surga itu kayak begitu, neraka itu kayak begitu. Itu kalau kita pikirkan lebih mendalam itu bisa merusak iman dan akidah kita. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Terima kasih. Ya, ya. Baik, cukup dua aja ya. Jadi yang pertama, melihat surat Al-Isra 117 ayat yang ke-70, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil bari wal bahri sampai akhir ayat tadi, itu jelas bahwa Allah sendiri yang memuliakan manusia. Ya. Jadi kita jadi manusia saja itu sudah dimuliakan oleh Allah. Ya. Makanya di ayat yang lain juga disebutkan laqad khalaqna insan fi ahsani taqwim. Ada ayat yang lain laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi manusia itu memang sudah Allah ciptakan dengan bentuk yang sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian di samping itu Allah menjadikan manusia itu sebuah bentuk kemuliaan kepada kita. Makanya sebetulnya tanpa kita dikasih nikmat-nikmat yang lain, jadi manusia saja sudah merupakan nikmat. Karena dulu kita tidak pernah pesan kan jadi manusia. Ya. Jadi sebetulnya hanya Allah yang menjadikan kita ini mau dijadikan apa. Tapi buktinya Allah menjadikan kita manusia. Lalu bagaimana kedudukan manusia dengan malaikat? Kalau kedudukan di sisi Allah, pasti malaikat-malaikat itu adalah pesuruh-pesuruh Allah selain Nabi, selain Rasul. Ya, maka disebutkan di dalam surat At-Tahrim, surat 66, ayat yang ke-6, La yaksunallah, la yaksunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma'yumar. Malaikat itu enggak pernah maksiat kepada Allah. Dan malaikat itu selalu menjalankan perintah Allah, selalu sami'na wa tho'na. Pertanyaannya, kenapa kok manusia itu tetap yang diberikan keutamaan oleh Allah daripada malaikat? Kalau malaikat itu tidak berdosa, karena memang malaikat yang diberi nafsu, ya. Jadi pantas kan, nafsu nggak ada.
ya. Jadi nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh melakukan perbuatan-perbuatan dosa, karena memang nggak ada, ya, tidak ada nafsunya, ya. Jadi kalau manusia itu baik, wajar, ya. Kalau manusia itu nggak berdosa, itu wajar. Ya. Tapi kalau manusia itu bisa berbuat baik, Pak, itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Satu, malaikat diberi nafsu. Manusia diberi nafsu, malaikat tidak diberi nafsu. Kemudian manusia itu diberi potensi hati. Manusia itu diberi potensi akal. Ya. Jadi hati, akal, nafsu. Dan setiap menit, Pak, ini bertarung terus. Ya. Pengaruh yang membawa kebaikan itu bersumber dari hati. Sementara hati dikeroyok dua, ada nafsu, ada akal. Kalau orang mengikuti akal, akal enggak selamanya mutlak benar. Makanya kenapa Allah turunkan agama, biar akal ini terbimbing oleh agama. Ya. Kemudian nafsu, ya, itu di Quran disebutkan inna nafsa la'amaratun bisu. Nafsu itu selalu mengajak orang untuk berbuat dosa. Nah, kalau manusia itu bisa bertarung dengan akalnya, dengan nafsunya yang mengajak kemaksiatan, disitulah kemuliaan manusia. Tapi kalau manusia itu tidak mampu melawan hawa nafsunya, summaruddnahu asfala safil. Tetap aja manusia yang tidak bisa menahan nafsunya tetap lebih rendah dari makhluk-makhluk yang paling hina di muka bumi. Jadi harus ada catatan, ya. Manusia yang mulia adalah manusia yang memuliakan dirinya dengan iman dan takwa. Inna akrobakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaan. Bukan hanya bentuk jenisnya, bukan hanya bentuk manusianya. Bahkan manusia yang tidak beriman disebutkan apa di dalam Quran? Wa quduhan nas wal ijar. Bahan bakar api neraka itu dari manusia. Sama batu itu. Jadi kalau maaf, orang tua masuk neraka, anaknya masuk neraka, cucunya masuk neraka, jangan-jangan yang digunakan untuk membakar badan orang tuanya adalah badan anak cucunya. Ya. Bisa jadi anak cucunya masuk neraka, yang digunakan untuk membakar badan anak cucunya badan orang tuanya sendiri. Makanya Al-Quran menyuruh ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri. Kalau kita bisa menjaga diri dari nafsu dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa, naiklah kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Kalau enggak, rendah kita. Kemudian yang kedua, apakah malaikat bisa disuruh-suruh manusia? Malaikat itu pesuruh Allah. Ya. Jadi enggak mungkin malaikat itu bisa diperintahkan oleh manusia. Tetapi kalau malaikat itu akan selalu bersama manusia-manusia yang soleh, iya. Ya. Kalau malaikat itu akan bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, iya. Tapi bukan dengan malaikat yang suruh-suruh, Pak. Enak banget kalau kita bisa di rumah. Malaikat Israel mau datang, mau ngapain? Nyambut jalan, jangan saya dulu. No, yang ngantuk dulu-duluan. Tidak bisa, ya. Malaikat itu adalah pesuruh-pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan. Salah satu orang yang didampingi malaikat di Quran itu di dalam hadis ma min baitin au majlisin yatadarrasuna al-Quran ila hafadhumul malaika wa nazalat alaihimur rahmah wa dzakara Allah man inda. Tidak ada tempat, tidak ada majlis yang majlis itu digunakan untuk mengaji, untuk membaca Quran kecuali majlis itu akan didatangi oleh malaikat. Ini yang datang di tempat ini enggak cuma kita, malaikat-malaikat pun datang. Ya, apakah termasuk malaikat Israfil? Enggak usah takut. Hari yang antuk. Jadi itu enggak bisa menurut. Tadi tentang agama itu adalah fiksi. Saya tidak mau komentar jauh tentang fiksi, ya. Karena kita juga perlu tahu pemahaman fiksi dengan benar. Ya. Jadi harus dilihat dari komusnya. Ya, karena jangan sampai kita ngomong fiksi, sebetulnya pesan fiksi kita nggak paham, ya, karena kan ada bahasa fiktif, ada bahasa fiksi, ya. Kalau dalam pemahaman saya, Pak, yang nggak boleh itu kalau orang mengatakan agama itu fiktif, karena fiktif itu sama dengan kebohongan. Tapi kalau fiksi,
itu kenyataan. Ya. Jadi kalau bapaknya surga ini ada, neraka ini ada, ya. Kemudian sisa kubur itu ada, ya. Kalau itu dibilang fiksi, bukan fiktif, ya. Jadi saya nggak mau terlalu jauh, ya, karena saya harus tahu betul etimologi dari bahasa fiksi itu apa. Kalau fiksi yang dimaksud adalah fakta, ya, fakta. Ya. Memang agama itu tidak pernah bicara kecuali bicara fakta. Nah, kalau itu pemahaman fiksi adalah fakta, maka tentunya itu tidak bertentangan dengan nilai agama. Tapi kalau pemahaman fiksi itu dalam kategori itu sebuah kebohongan atau khayalan atau apa namanya, apa, ramalan, ya, khayalan, ya, nah itu yang harus kita luruskan, ya. Jadi tolong kita harus cek apa bahasa fiksi yang dengan benar sehingga kita tidak salah paham, ya. Kalau saya memahami fiktif dengan fiksi itu beda, ya. Tapi saya bukan orang yang ahli bahasa, jadi saya tidak mau bahwa membenarkan bahasa fiksi secara menyeluruh. Tapi tolong juga harus dilihat lagi bahasa fiksi itu sebetulnya arahnya kemana sih? Apakah lebih mengarah kepada hal yang positif atau kepada yang negatif? Kalau pada negatif kita tolak, karena agama semuanya itu benar, tidak ada yang negatif. Ya, coba Pak ditanyakan kepada orang yang ahli bahasa, ya, supaya jangan sampai kita salah, karena sekarang kan banyak orang bicara tentang sesuatu, tapi itu tanya sesuatu, itu seperti nggak paham. Seperti hari ini banyak orang mudah bicara bid'ah, 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 begitu tanya bid'ah bingung, ya. Dan akhirnya apa? Bid'ah yang dimaksud itu bukan bid'ah yang sebetulnya disebut oleh Rasulullah, ya. Jadi coba sebelum kita menjawab sesuatu, kita pahami dalam apa, dalam terminologi bahasanya, supaya jangan sampai kita salah mengerti, ya. Cek lagi Pak dan tanya kepada orang yang ahli bahasa, ya. Seperti itu. Saya kira itu yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Tertutup dengan doa kepada majelis, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.